Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam seleksi calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, seleksi capim KPK sudah mengerucut menjadi 10 orang. Baru-baru ini beredar isu yang menyebut Jokowi menjagokan ekspolitikus PDIP Johan Budi untuk menjadi capim KPK, tetapi dicoret atas permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ditemui di JCC Senayan Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024, Kepala Negara dengan tegas membantah bahwa dirinya mengintervensi seleksi capim KPK. Jokowi menjelaskan dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya pemilihan capim KPK kepada panitia seleksi atau pansel. Itu kan semuanya telah diserahkan pada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang menyertai intervensi. Tidak ada tanggung jawab. Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK telah mengumumkan 10 nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap wawancara dan tes kesehatan. Sebanyak 10 nama capim KPK itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Selasa 1 Oktober 2024. Selain calon pimpinan, pansel juga menyerahkan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK. Lebih lanjut, 10 capim KPK tersebut akan mengikuti ujian kelayakan dan kepatuhan di DPR. Berikut daftar calon pimpinan KPK yang lolos tahap wawancara dan tes kesehatan.